Allah firman apa? La in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adhabi la syadid. Jika kamu lebih mensyukuri, maka aku akan tambah, kata Allah, kalau jika kamu mengkufuri, yakni tidak tahu untuk berterima kasih dengan Allah, kata Allah, sesungguhnya azab aku amatlah pedih. Alhamdulillah, dari kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang soleh, insyaAllah. Amin. Okey, tuan-tuan yang berada di Facebook Masjid Kampung Siglap, alhamdulillah, selamat datang dan mengikuti kuliah kami. Hari ini, tuan-tuan perempuan yang dalam Zoom ni, memang orang rumah, alhamdulillah juga. Hari ini kita ada beberapa tajuk. Kalau dapat, saya selitkan dua, saya selitkan ya. Tapi, tajuk pertama asas adalah dosa orang yang tidak menyempurnakan saf. Ini berkaitan dengan hadis minggu sudah, kita bercakap tentang merapatkan saf. Eh? Saya bacakan bahasa Arab dia, nanti Haji Tarikh tolong saya bacakan dalam bahasa Melayu. Okay? Thank you, Haji Tarikh. An Bushairin, An Bushair ibn Yasar al-Ansari, An Anas ibn Malikin, Annahu qadima al-Madinah tafqila lahu. Ma ankartu, sorry, ma ankarta minna mundhu yawmi ahitta Rasulillah, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ma ankartu syai'an illa annakum la tuqimuna as-suffuf. Wa qala Uqbah bin Ubaidin an Bushair bin Yasar qadima alaina Anas bin Malik al-Madinah bihadha. Okey. Haji Tarikh? Ya, saya. Tolong saya. Dari Bushair bin Yasar al-Asari, dari Anas bin Malik, bahwa dia datang ke Madinah, maka dikatakan kepadanya, apakah yang engkau ingkari pada kami semenjak engkau Rasulullah SAW? Dia berkata, aku tidak mengingkari sesuatu kecuali bahawa kalian tidak meratakan saf-saf. Uqbah bin Ubaid berkata, meriwayatkan dari Bushair bin Yasar. Bushair bin Yasar. Bila datang kepada kami Anas bin Malik, di mana dengan ini ketengahan hadis. Saya nak kasih apa tadi? Okey lah. Teruskan. Bab dosa orang yang tidak menyempurnakan saf. Ibnu Rashid berkata, Imam Bukhari menyebut hadis Anas yang berbunyi, ma an kartu syai'an illa ankum la tukimuna suhuba. Aku tidak mengingkari sesuatu kecuali bahawa kalian tidak meratakan saf-saf. Sikap ini dikritik kerana terkadang suatu peringkaran yang terjadi akibat meninggalkan suatu sunnah sehingga hal ini tidak menimbulkan dosa. Kritik ini mendapat tanggapan bahawa barangkali Imam Bukhari memahami maksud perintah dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nur ayat 63 yang berbunyi, fa yasziril ladzi na yukhalifuna an amri. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut. Adalah urusan dan keadaan, bukan ucapan semata-mata. Saya naikkan sikit, Pak Jitari. Sehingga, sehingga barang siapa menyalahi keadaan yang dilakukan Nabi SAW, maka ia telah berdosa berdasarkan ancaman yang disebutkan dalam ayat ini. Peringkaran Anas sangat jelas menyatakan bahawa mereka telah menyalahi apa yang mereka lakukan pada masa Rasulullah SAW, iaitu meratakan saf. Dengan demikian, perbuatannya tersebut pantas mendapatkan dosa. Ya. Kemudian, demikian pendapat Ibnu Rashid secara ringkas, tetapi pernyataan ini tidak kuat kerana apabila demikian halnya, maka tidak ada lagi perbuatan sunnah.
Padahal dosanya disebabkan meninggalkan sesuatu yang wajib. Yeah. Adapun perkataan Ibnu Battal, apabila meluruskan sam termasuk perbuatan sunnah yang pelakunya berhak mendapatkan pujian, maka hal ini menunjukkan bahawa orang yang meninggalkan meninggalkannya orang yang meninggalkannya berhak mendapat celaan. Tetapi ditanggapi bahawa celaan terhadap orang yang meninggalkan perbuatan yang sunnah tidak terjadi. Tidak berarti bahawa pelakunya mendapat dosa. Meskipun diterima bahawa celaan tersebut berkonsekuensi dosa, namun pandangan itu tertolak oleh di tanggapan terhadap perkataan Ibn Rashid. Ibn Rashid. Kemungkinan Imam Bukhari. Kemungkinan Imam Bukhari menyimpulkan kewajiban meratakan sab dari lafaz perintah yang terdapat dalam sabdanya. Sabu. Ratakanlah sab kalian. Dan dari keumuman sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, salatu kama sallu kama sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah bagaimana kalian lihat aku salat, serta adanya ancaman bagi yang meninggalkannya. Berdasarkan faktor-faktor ini, maka peringkaran Anas tersebut disebabkan mereka meninggalkan perkara yang wajib, meskipun terkadang peringkaran itu terjadi akibat ditinggalkan perbuatan yang sunnah. Meskipun dikatakan bahawa meratakan saf adalah wajib, namun solat mereka yang menyalahi dan tidak meluruskan saf tetap sah kerana adanya perbezaan kedua perbuatan tersebut. Pernyataan ini didukung oleh sikap Anas yang meski mengingkari perbuatan mereka namun tidak memerintahkan mereka agar mengulangi solat. Sementara itu Ibnu Hazm mengukuhkan pendapat yang ekstrem. Ia mengesahkan bahawa solat yang tidak meluruskan sam adalah batal. Dia Ibn Sam membantah mereka yang menyatakan adanya ijma' yang menyatakan tidak wajibnya meluruskan saf. Bantahan ini berdasarkan riwayat sahih dari Umar radhiyallahu an, di mana Umar radhiyallahu an memukul kaki Abu Usman al-Nahdi kerana tidak meratakan saf. Demikian pula riwayat sahih yang dari Suwaid, Suwaid bin Ghafalah. Ghaflah. Dia berkata kerana Bilal. Yasu wimana kina kibana waya waya bulu waya derib af damana pi sona. Iya. Biasanya Bilal meluruskan pundak-pundak kami dan pundak-pundak kami dan memukuli kaki-kaki kami dalam solat. Ibnu Hazm mengatakan bahawa Umar bin dan Bilal tidak akan memukul seorang kecuali kerana orang itu meninggalkan perkara yang wajib. Namun perkara ini terbuka untuk kritik kerana adanya kemungkinan kedua sahabat tersebut berpendapat perlunya memberi hukuman ta'zir, pengingatan bagi mereka yang meninggalkan perkara yang sunnah. Okey. Pak Haji tadi, satu lagi saya ingat kalau tak panjang sangat, kita baca session. Okey, tak apa. Ini nanti kita baca ya. Terima kasih Pak Haji tadi buat sementara. Ya, thank you so much. Mana? Okey, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, syukur pada Allah. Hari ini kita dapat
tahu satu lagi discussion atau perbincangan ulama tentang kedudukan sah, dan satu lagi saya tengok yang tersembunyi adalah kedudukan sunnah itu sendiri. Sebab ya kita pun maklum kedudukan sunnah seperti mana sebelum ni saya sebutkan, ya. Yeah? Sebab dalam bahasa fiqh, tuan-tuan dan puan, kalau memang kita nak bahagikan agama kepada, kalau kita nak katalah ya, syariat ini kepada satu perkara sunnah, wajib, kalau mubah, apa tu harus, dan lain-lain. So kalau kita kata sunnah, wajib, makruh, haram, ada berapa? Lima kan? Kita ada lima pecahan yang memang sedia maklum. Dan kalau ambil salah satunya sunnah, atau kita kata perkara sunnah yang kita buat dapat pahala, kita tak buat tak dosa. Kalau wajib, kita maklumkan Pak Haji Tarikh. Kalau wajib, saya tinggalkan dosa, dan saya kalau tinggalkan dapat pahala tak Pak Haji Tarikh? Wajib, Ustaz, apa? Wajib. Kalau saya tinggalkan wajib, okay, saya alhamdulillah tak dosa. Tapi saya dapat pahala tak? Wajib mesti dibuat, Ustaz. Mesti dibuat. Tapi waktu saya tinggalkan dia. Oh, okay, betul. Maksudnya kalau wajib, saya pasal tanya. Wajib tu saya kalau tak tinggalkan, saya buat, saya dapat pahala tak? Dapat pahala. Saya dapat pahala. Ha. Sebab memang Allah suruh. Ya. Kalau sunnah, kalau okay, kalau haram, saya nak tanya, kalau haram. Kalau saya tinggalkan haram, Pak Haji Tarikh. Ya. Karam, nah, saya dapat pahala tak kalau saya tinggalkan haram? Dapat pahala lah. Haram tinggalkan dapat pahala lah, San. Tapi kalau buat dosa kan? Bapak dosa, ya. Buat dosa. Kalau tinggalkan dapat pahala. Jadi macam dua-dua dapat benda. Kalau wajib pula, kalau kita tinggalkan dapat dosa. Kalau tak buat dosa, kalau kita buat dapat pahala. Ya. Atau kalau kita buat memang kewajipan, Allah nak bagi pahala ke, Allah tak nak bagi pahala ke, tak apalah. Tak? Sebab itu satu kemestian, kebiasaannya Allah bagi. Cuma haram ni unik sikitlah, sebab haram kita buat dapat dosa. Tapi kalau tinggalkan atas kesabaran dan atas kepayahan, dan bukan sunnah nak tinggalkan haram. So nak tinggalkan haram ni biasanya dia perlu pengorbanan. So dia akan mendatangkan pahala. Sebab dia akan leads to banyak lagi pahala sebenarnya. Ya? Dan lain-lain. Tuan-tuan, saya tak nak kita maklum, saya tak nak kita fahami semua itu daripada sudut pandangan fiqh. Ya? Discussion hari ini adalah berkenaan dengan sama ada menyempurnakan saf ni adalah sesuatu kewajipan ataupun tidak. Eh? Seperti mana saya sebut sebelum ni, kalau Al-Imam Al-Bukhari letak tajuk dosa, mana Imam Bukhari pilih tajuk tu, dia sebut sebagai dosa. Dosa orang yang tidak menyempurnakan saf. So bermakna Al-Imam Al-Bukhari di sini menyertakan hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu bertujuan memberi pandangan Al-Imam Al-Bukhari. Nah, dekat sini ulama' tadi debate atau istilahnya discuss. Dan Imam Bukhari, tuan-tuan dan puan-puan, kita pun tahu bukan imam kecil-kecil lah. Nah, imam yang besar. Seorang tokoh yang sangat disegani. Sebab tu bila ulama' discuss tu, ulama' sangat menggunakan bahasa yang cantik sangat, begitu agak rendah diri ya, ataupun tawaduk, humble dalam memberikan komen kepada Imam Al-Bukhari. Sebab kalau ikut umumnya adalah sunnah pasti kita tak boleh wajibkan orang, betul tak? Dia nampak macam satu perkara yang di sini Imam Al-Bukhari pergi satu level atas sikit, iaitu Imam Bukhari pindah kepada tahap berdosa ni. Kalau orang tinggalkan saf sembahyang ni disempurnakan ataupun diratakan. Nah, ulama kat situ memberi pandangan bahawa mana mungkin kalau gitu tak ada perbezaan antara dosa, antara sunnah sama wajib. Kalau Imam Bukhari dah letak macam tu, sebab ikut hadis ini tidak ada lafaznya secara terang-terangan dia adalah wajib. Bahawa Anas Ibn Malik, ini hadis kan ditukil, Anas Ibn Malik mendatangi Madinah. Lepas tu Anas Ibn Malik orang ini sahabat atau tabi'in,
ini bukan Imam Malik Ibn Anas, ini Anas Ibn Malik, ini sahabat, seorang sahabi yang kita tengok waktu tu dia mendatangi Madinah. Dan ini maknanya yang berlaku selepas kemudiannya, ya. Kemudian dia bilang, kamu tidak, orang-orang bilang kamu tidak mengingkari sesuatu, maknanya tak ada tegur kita apa-apa, wahai Anas, kamu tak ada pun nak nasihat kami apa-apa. Ha? Kata beliau radhiyallahu anhu, aku tidak mengingkari sesuatu yang berlaku di kalangan kamu kecuali kamu semua, bahawasanya kamu semua tidak mendirikan ataupun tidak menyempurnakan saf-saf kamu semua bila sembahyang. Ha, tuan-tuan tengok kat sini ya. La tuqimuna as-sufuf. Antum la tuqimuna as-sufuf. Setiap masyarakat, saya suka nak ambil macam ni. Setiap masyarakat yang lalai atau cuai untuk menyempurnakan saf sembahyang ataupun merapatkan saf sembahyang seperti mana Allah Ta'ala mahukan dan meluruskan, itu menampakkan umat itu cubaan dosanya banyak. Bermakna kalau kita orang beriman yang Allah sayang, yang mudah faham apa Allah dan Rasul mahu, kita akan sempurnakannya secara automatik. Saya cakap ni bukan nak judge orang lain. Kita nak betulkan diri kita. So bermakna kalau kita kita tengok sebelum COVID-19 pun susah juga orang nak ratakan soft dan rapatkan soft. Ada orang tu lihat sangat nak masuk soft kosong penuh. Ada yang kasih orang dulu depan. Ada yang tunjuk lagi. Dia panggil orang dari belakang. Dia tak gerak. Dia kat situ. Dia suruh orang pergi depan. Itu lagi buruk lah tuan-tuan. Rasa tuan-tuan dari saya, umat kita ini hari ini, saya tak kata kita ni keji, tapi dalam bab soft, kita memang tergolong dalam golongan umat yang kebelakangan, iaitu umat yang corrupted. Apabila Sayyidina Anas ingkar perkara ni, tuan-tuan perempuan, dia mesti ada banyak perkara. Waktu Sayyidina Anas pulang, maksudnya dari satu zaman ke satu zaman, pasti ada trend perbuatan yang dia lakukan atau masyarakat tu amalkan, kebiasaan. Dia jadi satu perkara yang sangat berbeza dengan orang dulu. Cuma umat ini diukur juga dengan mudahnya mereka meratakan saf ataupun mudahnya mereka menyempurnakan saf. Jadi maka saya bilang, saya gembira dengan kedatangan COVID ni. Gembira dengan maksud kita terdidik oleh Allah SWT dengan sistem dan Allah implement undang-undang ke atas kita. Dan baru kita faham. Kalau tak ada, tak nak faham. Kalau tak ada, mungkin kita lalai. Tak ada kita, alhamdulillah yang belajar mungkin tahu. Tapi kita yang sambil lewa urusan agama dengan urusan dunia, dua-dua sama penting, tapi lebih urusan dunia. Datang masjid, datang masjid tak datang, datang tak datang, kuliah pergi tak pergi, belajar kurang membaca. Jadi kita apa, tuan-tuan, kita nampak silap ya. Nampak bagi saya kalau mengimamkan solat, mungkin Ustaz Zubir pun lebih, Ustaz Zubir ada pengalaman mengimamkan sembahyang. Nah, apabila kalau kita nak suruh lurus ni, kadang-kadang saf depan pun ada yang bengkok. Nah, saf depan ni kalau saf satu. Kalau saf satu ni, dia unexpected lah untuk dia bengkok. Ataupun kita kata pun saf satu ni patut jaga-jaga. Kita dalam masyarakat kita tempoh hari masih ada lagi yang khilaf. Kita nak tahu nak orang kanan ke orang kiri ke. Masih ada lagi nak nak ikut tapak kaki ke, maksudnya tumit kaki, ataupun macam mana, tengok lagi nak tengok kanan, nak tengok kiri. Kita masih lagi berbincangkan perkara-perkara seperti itu. Nah, saya tak bilang salah, tapi kekurangan yang kita punya, ya. Bermakna Sayyidina Anas bin Malik tak tegur yang lain. Beliau radhiyallahu anhu hanya menegur tentang saf, bererti umat ini berjaya dan tak berjayanya umat ini, dia ada sesuatu yang tersirat daripada meluruskan saf. Kerana meluruskan saf ini adalah dasarnya persediaan atau dasar di kesediaan seseorang dalam dia nak menghadap Allah Subhanahu wa Taala. So it is about affair kita dengan Allah. Kalau kita sempurnakan ini dalam jamaah dan juga kita punya kesatuan, dan juga membayangkan ke
apa dia panggil, persetujuan, kesepahaman antara kita-kita ni waktu sembahyang, maka insyaAllah urusan kita Allah jaga. Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah, saya bukan di kalangan orang yang sembahyang lima waktu di masjid, tapi saya syukur kepada Allah ramai lagi orang-orang yang pakcik-pakcik, abang-abang tu yang mewakili umat Islam yang sembahyang lima waktu di masjid. Dengan orang-orang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, Allah sejahterakan urusan kita. Walaupun kita sekarang ni dalam COVID. Maknanya, pasti ada kebaikan orang-orang yang sebelum COVID berlaku yang menyebabkan Allah jadikan kita survive sampai hari ini. Alhamdulillah. Dan saya ingat negara kita antara negara yang baik menangani urusan ini, walaupun ada perkara-perkara pelik agak yang ada. Macam election dan sebagainya. Tapi saya nak kata, masih dalam zon yang sangat baik dan selamat kalau kita nak banding dengan negara lain. Syukur pada Allah. Dan Allah bantu yang susah, ya. Dan di sini ulama-ulama kata sepertinya Imam Bukhari mewajibkan. So bila Imam Bukhari kata wajib ataupun dosa, kalau dosa, kalau buat dosa, kalau buat juga, kalau kita tak luruskan sah, tak sempurnakan sah, dia dosa. Saya nampak satu perkara yang pasti tuan-tuan, ya, sunnah tak boleh naik jadi dosa. Ini confirm tak takkan jadi. Dan Imam Bukhari pun tidak berniat seperti itu. Tapi bagaimana seriusnya Al-Imam Bukhari dalam mengamalkan sunnah Nabi, yang ini kita kena tahu dan sangat bagus. Sebab kita secara umum sangat tidak seriusnya dalam mengamalkan sunnah. This is apa kita sebut sebagai inilah yang kita kata sebagai penjagaan ataupun pemeliharaan sunnah daripada seorang imam yang memperjuangkan sunnah. So maknanya tidak selekeh lah contoh istilahnya, ya, ataupun tidak sembarangan. Saya suka satu quote tadi, ada satu quote tadi, saya tukar kejap ke surat, ya. Disebut di sini, okay, kita tengok kat sini. Bukan macam mana, sehingga barang siapa menyalahi keadaan, sehingga barang siapa yang menyalahi keadaan, jais manusia dan jawa seteri, sehingga sikap ini dikritik kerana terkadang satu pengingkaran itu terjadi akibat meninggalkan satu sunnah, sehingga hal itu tidak menimbulkan dosa. Kritik ini mendapat tanggapan bahawa barangkali Al-Imam Al-Bukhari memahami maksud perintah dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini bagus tuan. Al-Imam Al-Bukhari, seriusnya Al-Imam Al-Bukhari dalam mengamalkan apa yang Nabi ajarkan. Sehingga sepertinya ulama kata Al-Imam Al-Bukhari memahami ayat ini dalam Al-Quran. Allah Taala sebut falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Dan hendaklah kamu ingatkan warning, al-hadhar. Hendaklah kamu mengingatkan orang-orang yang yukhalifuna, yang senantiasa bertentangan dengan ataupun bertentangan mengingkari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita sekarang ni menganggap sunnah ini sunnah saja. Macam tak ada apa-apa, ya. Macam saya cakap ni umum, bukan sah sembahyang je. Mana kita cuba, kita kadang-kadang okey, macam mana saya nak letak word dia bagus, ya. Okey. Okay, contoh ni saya ambil diri saya tak payah ambil orang lain. Katalah saya nak kata pasal sembahyang sunat witir malam sebelum tidur, ya. Mungkin saya dah ngantuk pukul 10 saya tidur. Mungkin Pak Haji Tarikh, kawan saya, mungkin tanya, misal kalau kita bersafir, tak sembahyang witir dulu? Kalau saya jawab, tak apalah, sunnah je, sebelum tidur. Kita nampak senang tak sangat Pak Haji Tarikh bila saya jawab tu? Sunnah je. Senang sangat kan. Kalau orang yang menghayati sunnah itu, dia akan cakap apa? Ayi tak ayi juga, ya. Terima kasihlah ingatkan. Kita punya zaman corrupted ni tuan-tuan. Okay, saya nak kata corruption ni berlaku dia pada saya tak ambil berat kalau dia masalah hukum. Saya nak nampakkan bahawa cinta Nabi itu, statement kita pada sesuatu tentang perkara sunnah ini, itu menandakan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini important. Macam mana Imam Al-Bukhari menanggapi perkara ni,
Maknanya kalau kita tak luruskan saf, ulama kata sepertinya Imam Al-Bukhari ambil ayat ni, maknanya tidak menyalahi Rasul ni, yakni berlaku ataupun melakukan semua perkara yang Nabi SAW buat dalam perkara sunnah. Saya bagi contoh ya, pakcik, tarikh tempoh hari saya kaunseling baru ni, minggu week yang sebelum ni. Memang ada kaunseling yang istimewa sekali saya tengok, agak apa, interesting. Tapi saya tak suka lah perkara ni berlaku. Agak saya rasa malu dan sedih lah. Suami cakap pasal sunnah begitu begini, dia pukul isteri dia, pakcik tarikh. Dia ambil kayu, apa tu? Kayu tau, saya cakap dekat board, macam board, apa dia panggil, futsal punya board tu, Sazbir. Futsal kan ada dia papan, dia ambil papan tu, dia hempas, dia hayul ke arah isteri dia, dan waktu tu ada anak kecil. Lepas tu dia cakap dengan saya, Alhamdulillah Ustaz, saya tahu asatizah ramai gitu. Saya peduli apa masalah tu, masalah asatizah ramai. Kita nak kata kat sini, orang yang menggunakan sunnah untuk membolehkan dia selamat daripada kesalahan dia yang digunakan sunnah tu masih salah. Maknanya level kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya tidak mengamalkan sunnah, tapi ada orang yang mengamalkan atau gunakan sunnah nak cover diri dia, nak selamatkan diri dia, gunakan sunnah dan ternyata dia salah. This is ugly, kata saya. Sunnah kalau orang tak buat, saya masih boleh faham. Saya masih boleh faham orang tak nak buat. Ini beza cinta orang dengan Nabi SAW dengan tidak. Cinta umat. Tapi apabila seorang menggunakan sunnah dan menyalahi perkara tersebut, dan dia memang gunakan salah, eksploitasi, ya, terima kasih, eksploitasi sunnah, ini malu, tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa bukan saja golongan ini, ya, maaf, bukan saja golongan ini, golongan orang-orang yang buat bisnes pun sama juga. Saya tengok yang sampai jual capal, saya tengok jual cap dan meletakkan capal kat atas kepala tu, saya tak masalah. Tapi jangan promote dia dari sudut agama, tak cantik. Jual cap je jual, maafkan muskilah. Tapi kalau kita sibuk nak kata cinta Nabi pakai cap, macam mana? Cinta Nabi, kalau balik pada sunnah saf semayang, cantik lagi. Macam kalau saya, Pak Cik Tarikh selaku pembaca kita dulu. Ya? Dan sebelum Kak Zaitun baca, Pak Cik Tarikh yang baca dalam kelas. Pak Cik Tarikh umur berapa sekarang? 77. Saya tadi waktu Pak Cik Tarikh baca, saya tengok, oh Pak Cik Tarikh ni boleh baca lagi walaupun dalam skrin. Pak Cik Tarikh gunakan telefon ke gunakan iPad tu? Tu pakai ni, ya, itu laptop. Laptop. Ah, okey. Besar punya ke Pak Cik Tarikh? Besar. Okey. Saya tengok macam mana Pak Cik Tarikh baca dalam skrin dengan cahaya. Kan umur 77, tuan-tuan. Kalau umur 27 pun boleh melalut baca. Kalau Pak Cik Tarikh baca umur 77 ni, kira bagus ni. Sebab Pak Cik Tarikh boleh baca, saya ingat 90% betul fakta dia punya bacaan. Saya faham dari bacaan Pak Cik Tarikh. Ya, tapi kadang-kadang terlompat, tersasul. Biasa Pak Cik Tarikh. Nah, kalau tak ada Kak Zaitun sakit hari ini, syafah Allah. Nah, kalau saya lompat Pak Cik Tarikh, saya lompat pergi orang lain. Saya sepertinya tidak sopan dengan Pak Cik Tarikh selaku pembaca asal. Ya, Pak Cik Tarikh lah penyebab kepada izinkan Kak Zaitun baca. Nah, saya kena santuni Pak Cik Tarikh. Kalau Pak Cik Tarikh bilang, okey, Ustaz minta maaf, saya semput. Suruh minta orang lain baca, okey, kita akan pindah. Tapi kita akan santuni satu persatu. Dan itu nama dia adab dalam Islam. Dan kita namakan juga sebagai apa? Nabi ajar kita iktiraf kebaikan orang walaupun sudah melampaui waktu. Saya lihat kat sini bila dieksploitasi Nabi SAW, dua apa dia panggil? Dua cabang. Satu yang eksploitasi mendapatkan keuntungan ataupun kita sebut apa? Menunggang sunnah. Satu lagi pula menggunakan sunnah pada kesalahan dan menegakkan kebatilan yang mereka lakukan. Yang duduk di tengah-tengah ni pula, mereka yang menjadikan sunnah itu, ya kalau buat-buat tak buat tak apa. Malah saya lihat tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya rasa agak agak sedih lah kalau ada asatizah yang sebut begitu. Ya?
macam kita sebut, kita lakukan, kita kata apa dalam amalan-amalan tertentu seperti, okey, saya ambil contoh ya. Kita kata, okey, saya kalau saya sebut selalu doa, doa sewaktu khutbah Jumaat, ya. Sunnah dalam hadis, sunnah khutbah Jumaat, jika dibacakan doa, maka kita sebut sebagai apa, tangan, menadah tangan atau mengangkat tangan, ya, saat khutbah Jumaat dibacakan dan ada doa dalamnya, maka sunnahnya tidak angkat tangan. Maka yang ini tuan-tuan tak ada khilaf, yang saya ambil ini yang straight betul-betul, ya. Maksudnya satu waktu je yang Nabi akan berdoa, tidak angkat tangan, kalau banding lima waktu sembahyang, kalau ataupun dalam waktu-waktu solat yang lain. Jika ada khutbah, maknanya kalau ada khutbah Jumaat, raya, apa lagi tentang istisqa dan sebagainya, kalau ada doa, ada khutbah, Nabi akan tinggalkan angkat tangan, dan Nabi biasanya akan, bila sebut nama Allah, Nabi akan tunjukkan jari begini, ya Allah, maknanya tauhid, apa ni dia panggil, tanda tauhid. Dan hari ini pun saya tengok, ya, ada orang angkat tangan, ada orang tak angkat tangan. Saya bagi saya tak ada masalah, tapi saya pilih untuk tidak angkat tangan. Nah, saya pilih untuk tidak angkat tangan berdasarkan nak amalkan sunnah ini. Dan sunnah ini sangat mudah. Mudah dia apa? Tak payah buat, dapat pahala. Tak payah buat, dapat pahala. Dan apabila disampaikan, ataupun ada orang bertanya pada sebahagian asatizah yang agak tidak setuju dengan benda-benda macam ni, dia akan jawab senang saja. Alah, ni benda sunnah, salah ke angkat tangan? Angkat tangan memang tak salah, tapi ni benda sunnah. Dia faham tak apa dia cakap? Ini benda sunnah, ini sunnah saja. Kalau kita angkat tangan pun tak salah pun. Okey. Tak bagus ke angkat tangan? Tuan-tuan, kasih priority atau prioritize. Sunnah itu melebihi sesuatu yang lain. Saya sebut sekali lagi, ya. Ini ukuran cinta seseorang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tonton dalam bacaan saya pada hadis Imam Al-Bukhari dalam bab ni, adalah di antara imam yang sangat-sangat sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia meletakkan saf sembahyang ni. Nah, satu disebabkan manfaat dia balik kepada umat juga. Dan cara Imam Bukhari letak ni bukan mewajibkan, tapi dinampakkan cinta Imam Al-Bukhari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau setakat tahun-tahun cakap sambut mulut Nabi, tapi cinta tak boleh nak faham benda-benda macam tu, saya ingat tak apalah, kita boleh simpan. Saya ingat Nabi pun tak ada keperluan dengan kita, kerana apa? Umat ini dia pilih-pilih. Dalam dia nak buat sunnah ni, dia pilih-pilih. Nah, saya contohkan lagi, ya. Ada perkara-perkara lain seperti ada apa-apa isu-isu yang hangat sikit di kalangan masyarakat pagi tadi. Dah lama juga kita tak sebut benda-benda macam ni. Ustaz, tadi kata pasal masa meluruskan ibadat. Ikut Nabi, ya, sunnahnya. Yes, yes. Dia orang kata kalau masa hari sekarang ni, ada imam yang kata, sahu suhu pakum fi atas suhu min salah. Yes, yes. Meluruskan gambaran. Betul. Tapi ada jawapan pada itu. Yes. Kalau macam orang ketua kasih tahu, luruskan, mengatakan, tapi mesti kita jawab. Jawabnya, maksud Pak Haji, jawab kepada imam tu. Jawab pada imam. Saya tahunya gini ta. Istahu wastaqimu wa ta'iru rahimakumullah. Jadi, terjawab tu, dari kita pun mengikut yang meluruskan staff tu. Jadi, dijawab apa Pak Haji tadi? Jawapannya apa, ya? Istahu wastaqimu. Jawapan itu jawapan ke itu seruan? Ya, yang bukan dari yang kata sahu sufu pakum fi atas fi atas sambu misalah. Kata man ketika belakang ni jawablah istahu wastaqimu wa tadiru rahimakumullah. Oh, itu jawapan dia. Okey. Ah, itu jawabnya. Salam pagi, silakan. itu jawapan tu Pak Haji nak kata jawapan yang digalakkan ataupun tidak? Ini saya pendapat pada ustaz juga, ustaz saya kata
kita taat dan dengar, semula dapat kita apa rahmat Allah. Nah, Pak Cik Tarik, kalau ni Pak Cik Tarik belajar tahun berapa Pak Cik Tarik? Yang Pak Cik Tarik belajar yang ni tahun berapa Ustaz tu cakap tu? Ini Ustaznya dah, dia masih hadir dekat Mustaqim Ustaz. Nah, masih ada. Okey. Sebenarnya Pak Cik Tarik belajar ni lama sudah. Dah lama, dah lama. Dah lama saya tanya. Ya? Ada lebih tahun ada. Nasir, ada dekat 20 tahun dah. Apa? Okey. Pak Cik Tarik, saya tengok Pak Cik Tarik satu ya. Orang-orang dulu ni, orang-orang yang jenis, walaupun kita kata pakcik-pakcik inilah Pak Cik Tarik, tapi orang-orang yang taat, orang-orang yang suka kepada kebaikan, yang kalau kita kata, walaupun saya cadangkan sesuatu yang misal, ada, macam contoh tadi tu, Pak Cik Tarik, jawapan itu, jawapan dia bukan datang dari sunnah. Tapi Pak Cik Tarik, bila belajar tu, bila guru tu kata macam tu, orang-orang ni eager apa yang maksudnya, sangat rasa excited nak mengamalkan benda-benda baik. Nah. Dan kita pun maklum kapasiti orang dahulu, dia nak memahami satu-satu perkara seperti sekarang, tak seluas sekarang Pak Cik Tarik, betul tak? Okay. Jadi saya tengok semangat orang dulu ni Pak Cik Tarik, dia sangat bersegera dan dia istiqamah dalam amalan dia. Ini biasa sama orang sekarang. Saya masih boleh faham lagi kalau orang dulu Pak Cik Tarik. Walaupun perkara tadi tu dia tidak diamalkan dalam sunnah, dia masih lagi apa? Satu nilai yang ditambah, yang tidak mewajibkan atau apanya, tapi digalakkan menjawab. Nah, dia macam kalau saya panggil Pak Cik Tarik lah, Pak Cik Tarik, Pak Cik Tarik boleh angkat tangan? Ya, maknanya Pak Cik Tarik boleh on microphone? Ya, saya contoh, kalau saya ambil attendance lah misal ya. Tetap boleh pelbagai cara. Namun Pak Cik Tarik, saya melihat beza dengan sekarang, isu tu sendiri itu dipertikaikan, isunya tu sendiri, maknanya benda-benda tu. Saya contoh Nabi SAW, istilahnya suka, okay, Nabi baik dengan keluarga, Nabi mesra dengan isteri, ataupun istilah nak lain, Nabi SAW suka mencium anak-anak, atau Nabi sangat menyayangi kanak-kanak. Nabi menzahirkan dan selalunya Nabi menampakkan bila ada kanak-kanak, Nabi akan cinta. So nampak love lebih daripada disiplin. Dan Nabi bukan nampak garang dengan budak-budak. Kita dengan budak-budak kan ada yang kasar, kalau gurang dengan budak-budak kan. Dengan anak-anak kecil pun kasar. Saya tengok ada yang pintal tangan budak-budak. Ya, saya faham budak-budak ni suka wrestling. Cuma ya, ada banyak perkara. Kita lihat di sini, apabila dan Pak Cik Tarik, itu masalah tu masalah yang lebih nampak membentuk masyarakat. Yang ni masalah hukum. Contohlah Pak Cik Tarik, ya, kalau kita kata tentang haji, ini selalu public ataupun di isu ni ada di kalangan masyarakat. Saya haji, sempat haji tahun berapa ya? Saya tahun 97 sampai 2003. Zaman tu, zaman saya ingat package haji ataupun travel-travel haji, zaman dia naik 97 tu, mereka meraih keuntungan yang banyak Pak Cik Tarik. Bagus, rezeki ya. Masa tu juga saya tengok banyak tumbuh macam cendawan ya, travel-travel agency. Sampai saya tahun akhir tu 2003, 2002 ke 2003, haji saya tengok yang datang, ada yang satu travel tu 1,000 lebih orang. So banyak. Okay. Tapi saya tengok banyak kecuaian yang berlaku di kalangan travel-travel haji ni. Sebab tu saya pesan tuan-tuan dan perempuan, kalau nak pergi haji ni, tengok dan pilih travel mana. Tuan-tuan jangan ikut je membabi buta. Tuan-tuan bayar duit, bukan tuan-tuan tak bayar. Dah sampai haji tutup sekarang ni. Okay? Kita bayar. Kita tak, dan saya bukan nak ajar tuan-tuan tu pasal bayar tak bayar tu, tapi kesempurnaan ibadat. Nah, ramai orang tak masuk Pak Cik Tarik, ramai sangat travel yang tidak masuk. Saya bagi dia punya kredit, tidak masuk pada kita kan haji ada timeline kita kan, kita ada sini 8 Zulhijjah, 8 hari bulan 8 Zulhijjah, sini 13 13 Zulhijjah, Tarwiyah habis. Macam mana tulisan saya teruk lah. Okay, saya tengah sini. Dia tengah berdiri. Ini saya tengah nak adjust dia sampai baring. iPad saya ni berdiri. Okay. Dia 13, 8 hari bulan mula
Okey, dia 13 Zulhijjah. Sorry, ambil Zulhijjah tuan-tuan ya, nombor ni. So tengah-tengah ni dia ada macam-macam yang lainlah ibadat haji. So 8 hari bulan ni kita dekat mana Pak Cik tadi? Dekat Mina, Hari Tariyah. Hari Tariyah. Nak pergi apa? Arafah lah. Arafah wukuf 9. Pasti kan? Wukuf 9. Ini 9 hari bulan wukuf. So bermakna kita ada few lagi. Ada 11, 12, 13 macam ginilah. Ada saja perbuatan haji tu. Nah, di sini tuan-tuan, timeline ni kalau saya tengoklah, kalau saya tengok ya, pada wukuf ni semua orang datang, tak masalah. Okey. Kalau masalah yang orang tak datang selalu ni. Masalah Mina. 8 hari bulan dipanggil tarwiyah. Hari tarwiyah ni orang tak datang tarwiyah ni pasal orang jawab gini, senang je Pak Cik tarikh. Tak apalah, tak payah pergi, sunnah. Tuan-tuan dan puan, Nabi ajar kita macam mana nak dapat haji mabrur. Lepas tu orang jawab senang je, tak payah pergilah ustaz, ni sunnah. Sampai ada perbualan di kalangan jemaah yang kata, travel awak pergi. Ada kata, kita pergi, leceh lah travel awak. Travel kita bagus, tak payah pergi, tidur aja kat tempat kita hotel ni. Nanti besok kita pergi wukuf Arafah je, kan senang. Tuan-tuan, sampai begitu sekali orang letak. Saya bukan memaksa tuan-tuan pergi. Tapi kalau kita nak jawab tu, takwa pada Allah. Sebab cara kita jawab pada satu sunnah, dia mengukur sejauh mana cinta kita pada sunnah. Nah, saya tengok banyak juga orang yang sakit jantung merokok. Dah sakit jantung tapi merokok. Maknanya doktor dah cakap, jangan rokok tapi rokok lagi. Ada yang jawab tawaduk, ada yang jawab agak-agak sombong. Yang sombong kalau jawab apa, alah doktor bukan Tuhan. Kalau nak mati, mati juga. Kita mesti nak mati, kita matikan baru tu Pak Juni. Nah, itu istilah dia. Kalau orang yang sopan sikit, dia akan cakap, yalah, susah juga nak tinggalkan rokok ni. Doktor dah cakap. Nah, kita pelan-pelan lah, saya kurangkan sikit-sikit. Cara dijawab tu lebih bersopan. Ataupun dia lebih menyantuni pakar, ataupun dia menghargai nyawa. Saya rasa di sana ada nampak perbezaan. Nah, Mina 8 hari bulan ni selalu orang tak masuk. Bila lagi orang tak masuk? Orang tak masuk duduk Mina 9, 10, ini hari Nahar, hari raya 10 hari bulan. 11, sini 11, 12. Ini kan hari-hari yang diwajibkan ataupun di wasis wajib ni, maknanya mesti ada. Dia bukan rukun ya. Malam 11 kat sini, 10 hari bulan, malam 11 dan 12. Mesti tidur di Mina. Kan ada lagu haji tu, bermalam di Mina kan melontar 3 jam. Ah, 3 hari lah. So bermakna tuan-tuan dan puan, kita kena ada dalam Mina paling sikit setengah malam. So kalau malam mula pukul 7 sampai pukul 5, berarti kita ada 10 jam. 5 jam setengah kena ada dalam Mina. Selebihnya silakan. Ada juga travel yang tak datang. Saya faham kalau tinggalkan melontar ni, dia meninggalkan kewajipan. Orang lebih pilih bayar dam, orang lagi pilih bayar dam daripada datang beribadat. Saya tak faham manusia. Dia akan jawab apa? Tak apalah. Ini golongan kaya, Pak Cik Tarikh. Kalau kaya yang Indonesia, dia akan jawab, tak apa-apa. Dibayar dam aja. Damnya biar lebih, dia bilang. Gampang. InsyaAllah, dia bilang. Datu dia tidur-tidur makan-makan dekat hotel. Tak payah datang haji. Pergi Tanah Abang. Di Australia kan bagus. Contoh. Nah, kalau yang golongan kita pula yang tak datang ni, dia akan sebut, tak apalah ustaz kita kata bergasak-gasak, lagi pun benda sunnah je. Saya sangat, sangat, hingga saya sangat sakit tuan-tuan. Bila kita dengar orang kata apa, sunnah saja. Sunnah saja ni, dia seperti nada memperlekehkan sunnah. Kita kalau tak boleh buat sunnah, tak boleh buat satu perkara yang kita anggap itu sunnah, kita cakaplah dengan orang baik-baik, awak doakan saya satu hari saya bagus, baik macam awak. Kita boleh buat banyak perkara-perkara sunnah. Saya ingat hampir semua orang kita apa, tahu dan maklum bahawa buat sunnah itu menampal keburukan dan kekurangan. Dia menempelkan keburukan kita dan kekurangan kita dalam perkara-perkara fardu. Hampir semua orang tahu. Dan ya, saya rasa kita memerlukan. Sebab dalam kita membuat fardu ni, banyak kali kita lalai dan leka. So, bila kita buat sunnah,
kita kan datang dengan satu perasaan dan satu pengharapan yang lebih ekstra. Mana dan lebih ekstra pula ya, yang ekstra. Maknanya dia kita datang tu dengan harapan, pemahaman, penghayatan. Sebab tu orang buat sunnah. Nah, biasanya sunnah ni bila kita buat dia lagi perfect daripada wajib. Wajib ni dia nak tak nak dibuat. Tapi dia kena buat, Pak Citeri. Betul tak? Dia macam keadaan dia, ya macam terpaksa gitu istilahnya. Ya. Nah, tak buat lagi dosa. Nah, tapi bila orang sampai pada satu level, memahami satu ibadat itu, dia akan pergi ekstra pada sunnah. Tuan-tuan, jangan sombong sama sunnah. Jangan jawab sunnah ni ala, sunnah. Pahala je. Kalau tak ada buat tak apa-apa, gua saya mati masuk neraka pun sunnah. Itu saya ingat ada yang terbit dari mulut asatizah juga. Ini sangat menghampakan lah. Ini saya sangat menghampakan. Kita educate public untuk cinta Nabi SAW. Dia bukan hanya cinta itu, cinta itu disebut-sebut atau diraikan saja. Cinta itu mesti diamalkan dan mesti membuktikan cinta. Orang kalau bercinta tak membuktikan, tak bakal dinikah. Dan dia bakal cerai kalau cintanya dizahirkan sebaliknya. Nah, di sini kita melihat tuan-tuan bagaimana apa setting yang kita nak dari masyarakat. Sebenarnya, dalam kebiasaan-kebiasaan kita dahulu, yang kita nak daripada program Maulid Nabi, dan banyak pun perkara yang berjaya saya tengok. Dia bukanlah satu perkara yang tak bagus semua. Tidak, saya bukan bermaksud demikian. Ada yang bagus, ada yang tak bagus. Yang mana tak bagus tu sampai masa kita kena scrap. Maaf saya sebut, yang mana tidak mendatangkan apa-apa kesan. Seperti bacaan berzanji, 10 malam baca sebelum hari Maulid Nabi, bacaan-bacaan maulid yang tak dipahami bolehlah ditukar dengan program lain. Cadangan, ini maksud saya cadangan. Dan kenapa tuan-tuan? Baca berzanji atau bacaan-bacaan maulid tu lagi, sunnah pun tidak. Sampai orang di Brunei, saya tengok hari tu Pak Cik Tarih yang memperjuangkan, dia kata kita tetap walaupun dalam keadaan COVID-19, kita tetap berselawat kepada Nabi 12 malam berturut-turut. Saya tengok dokumentari itu, saya pun mungkinlah sesuai kat zaman dia katnya atau sesuai kat negeri dia. Bagi saya antara, kalau panggil saya untuk datang baca maulid 12 malam berturut-turut, baik saya semayang jemaah berturut-turut 12 malam banding dengan bacaan maulid saja. Dan dia bilang di situ kita kerana cinta kita pada Rasul, jadi kita keluar juga walaupun berisiko. Saya ingat kalau Rasulullah hidup, Rasulullah tegur cara yang lain. So kita kena tahu priority. Umat Islam kena faham. Saya di sini bukan nak bilang semua orang salah, tidak. Tapi macam mana kita menyantuni sunnah, kita tak boleh buat, kita boleh buat, kita mampu tukar, tak tukar, itu tak apa-apa. Tapi cara kita tu yang sebenarnya menjadi satu benchmark. Apa yang kita cakap tu, kita tolak, kita terima, kita adaptasi ataupun sebagainya, itu menampakkan nilai cinta kita pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di mana Al-Imam Al-Bukhari bukan saja menghabiskan umurnya dengan memperhambakan diri pada sunnah, atau cari hadis, tulis hadis, rakam sampai hari ini kita baca. Bukan saja itu, tapi dia pupuk satu jiwa yang sangat tinggi, sayangnya Imam Bukhari pada Nabi SAW, sehingga masalah soft semayang ni, soft semayang, ni bukan pasal Senin Khamis, soft semayang. Soft semayang pun diambil berat sampai dinampakkan sepertinya dosa kalau tidak kita penuhkan soft atau merapatkan soft, sempurnakan soft. So begitu imam besar ni, tuan-tuan dah lihat keberkatan dia hidup. Imam ini hidupnya barakah, meninggalnya lebih barakah. So bermakna ini above and beyond. Kita sekarang ni zaman kita asatizah, saya ingat secara umumnya hidupnya masyhur, dah mati dah habis. Atau kita tengok selebriti-selebriti yang ada. Tapi Imam Bukhari hidupnya dikenali dan akhirnya dia meninggal lebih dikenali. Justru sampai hari ini kita baca buku ni, walaupun Fathul Bari, tapi syarah kepada Sahih Bukhari. Di situ cintanya Imam Al-Bukhari pada sunnah, sehingga ulama mengiktiraf Imam Al-Bukhari mengarang kitab yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim. Paling selamat umat Islam ni, paling selamat nak cari hadis
Ustaz-ustaz akan pesan, buka buku Imam Al-Bukhari. Hadis ini semua sahih. Tak ada satu pun seorang alim yang sampai hari ini yang mengatakan bahawa jangan pakai buku Imam Al-Bukhari kecuali munafik dan syiah. Munafik dan syiah. Syiah dia sebut, jangan pakai sahih Bukhari ini. Tapi munafik akan membenci ulama seperti Imam Al-Bukhari. Saya bukan bercerita tentang Imam Al-Ghazali yang datang kemudian. Dan saya tak menafikan ketokohan Imam Al-Ghazali. Saya sebut tengah ni Imam Al-Bukhari, the best model yang ada. The best icon yang ada. Kalau saya nak jadikan icon sunnah, itu pun Imam Al-Bukhari. Bagaimana pupuk cinta Imam Al-Bukhari pada perkara tersebut. Tuan-tuan, saya buat kesimpulan di sini bahawa selepas ini ya, jika kita membaca, kita belajar atau apa punlah kita dalam kita menimba ilmu ni ya, sama ada daripada sudut praktikal ataupun teori, kita mengenali sunnah-sunnah perbuatan, sunnah-sunnah bacaan, macam bacaan Pak Cik tadi, bacaan tahiyat kan, tahiyatul mubarakatuh salawatul tayyibatulillah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada orang baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Saya pernah ditanya kan oleh jemaah di Ustaz, kita nak selawat yang mana satu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun saya nak selawat Allahumma salli ala Muhammad. Saya jawab, dalam hadis Nabi ajar kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kerana without Sayyidina. Saya kata itu lebih afdal. Dia bilang, tapi Ustaz saya belajar tempat lain. Ustaz lain bilang, ada Sayyidina Muhammad lebih afdal. Kita kena muliakan Nabi. Nah, saya bilang, saya tak berhak nak mengulas Ustaz sebut dah. Saya tak dengar dia cakap apa. Dan mesti ada sebab dia cakap tu, saya bilang. Tapi kalau tanya saya, saya boleh bagi pandangan yang saya tahu. Kerana apa? Keaslian dalam pembacaan sembahyang yang Nabi ajarkan itu lebih utama. Ulama sepakat benda ni. Dan ni tak payah bincang macam mana, nak tengok-tengok apa benda. Senang kata, kalau dia perkara berkaitan dengan ibadat, lafaz yang Nabi ajarkan itu lebih utama daripada semua lafaz lain yang datang. Maknanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, dia bilang ada guru bilang kita tak hormat Nabi dengan kita apa tidak menyebutkan Sayyidina. Tuan-tuan, ini semua gezek lebih. Saya tengok ini semua advertisement lebih, spices lebih. Dia punya main ingredient tak betul. Potong ayam betul-betul, cuci ayam betul-betul. Nak masak lemak cili api, ayam tu yang main. Kalau lemak cili api ayam, letak udang, tu bukan lemak cili api ayam. Lemak cili api, bila-bila ayam boleh jadi kuning. Tuan-tuan letak je apa, daun limau, masam sikit, jadilah. Tapi ayam tak ada, lemak kosong. So dia kena, kita kena faham tuan-tuan. Saya kata, okey, kalau macam tu, kenapa tak syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Dia bilang kekok pula Ustaz. Kita biasa mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bilang kalau faham kekok di sana, tak faham kekok di sini. Saya cuba nak kata di sini tuan-tuan, sembahyang tak batal. Saya pun tahu sembahyang tak batal. Dan dia tidak sampai kepada orang tu kafir. Tapi saya tak salahkan orang yang tanya tu. Saya salahkan yang mungkin orang-orang lain yang sebut. Hatta dalam semayang Jumaat, Pak Cik tadi. Selain Jumaat, kalau kita buka Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man wala. Atau kita baca, Alhamdulillah, wajtabahu, akadha, apa-apa kita baca. Bila saya tengok ada ditulis kalimat Sayyidina, saya biasanya lompat sendiri. Lompat sendiri tu saya tukar Nabiina Muhammad. Nah, saya lompat-lompat-lompat tu dalam banyak-banyak kali saya khutbah, ada 2-3 orang perasan. Nanti dia tahu jumpa saya, Ustaz. Dia rasa sengaja tukar kan, Nabiina tu. Ustaz sengaja tukar daripada Sayyidina. Saya bilang, ya, ada masalah. Dia bilang, tak ada. Saya cuma nak, saya nak kata saya nampak. Itu okey lah. Saya kata, ya. Dia bilang, kenapa ada ustaz-ustaz masih baca? Hak masing-masing. Saya tak kata di sini haram ataupun tidak. That's not the question. Permasalahan di sini adalah,
tuan-tuan, kalau cinta tuan-tuan pada Nabi, tuan-tuan akan ikut apa yang Nabi buat. Try your best. Benda kecil pun kita tak boleh ikut tuan-tuan, tak payah ceritalah puasa Senin Khamis. Senin Khamis antara benda yang susah yang nak buat pada kita. Ini sebab saya masih ada selera makan yang tinggi. Nak makan, nak minum, nak cemel-cemel pada kita. So dalam istilahnya tuan-tuan dan puan-puan, jangan cerita pasal jihad kalau jauh-jauh tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi kita ni kalau benda kecil-kecil tidak disantuni, so tinggalkan perkataan Sayyidina pun susah, ya Allah. Susahnya tinggalkan perkataan Sayyidina tu. Terserah, umat ni terserah. Dan ada orang kata, ya kita susah nak tinggalkan Sayyidina tapi kita buat benda besar-besar. Jangan terkejut tuan-tuan kalau kita tidak meletakkan cinta Nabi ni dalam mengamalkan sunnah. Jangan terkejut kalau kita jadikan perkara bukan sunnah, kita include dalam sunnah. Dan banyak dah jadi. Saya tengok dah banyak jadi. Perkara yang memang tidak sunnah asalnya sampai jadi dianggap sunnah. Dan jangan terkejut kalau kita mempersendakan cinta pada Nabi ini sampai kepada tahap kita akan buat perkara yang na'udzubillah syirik. Seperti apa? Menyembah tempat-tempat berkat. Orang jadikan Nabi pernah datang rumah dia, dan orang jadi pergi rumah dia dan pergi cium bata tu. Tuan-tuan, saya ingat ini will lead to syirik kepada Allah SWT. Pakcik tadi ingat tak saya cerita beberapa tahun lepas, ada seorang asatiza yang kata Nabi SAW datang rumah dia secara terang-terangan. Secara yaqazah. Ada kan pakcik tadi? Alhamdulillah COVID-19. Satu rumah pun tak boleh pergi. Baru tahu. Sampai budaya-budaya orang datang pergi cium batu yang Nabi SAW berdiri tu. Saya tak mempertikaikan dia jumpa Nabi ataupun tidak, tapi saya pertikaikan dia buka rumah dia dan cium, ajak orang pergi cium batu tu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini jahil ataupun sesuatu yang menampakkan kita sebenarnya menghina Nabi. Dengan Nabi SAW pupuk perasaan cinta. Kerana apa? Saya tengok dokumentari dekat mana, YouTube je tarikh. Kan ada dia buat interview tu, rancangan Khawatir. Dia buat interview, dia tanya, macam mana perasaan kamu jika sekarang ni Nabi SAW bersama kamu 5 minit? Apa yang kamu nak cakap dengan dia? Pakcik tarikh nak cakap apa? Saya dengar. Saya tengok orang nangis nak cakap. Saya jawab. Minta syafaat dia lah. Betul-betul. Itu je yang boleh. Betul. Apa kita dapat. Saya ingat nak pandang muka dia, kita nak cakap banyak pun tak sempat. Maksudnya, ya, nak peluk pun tak boleh. Betul. Inilah manusia yang, kerana manusia inilah, seorang yang namanya Muhammad Ibn Abdullah, Ahmad, Mustafa, yang kita tahu, yang kita kenal, nama-nama Nabi yang banyak ni. Inilah orang yang susah pasal kita, orang yang patah giginya dalam perang Uhud. Nabi lukanya sampai setahun dalam perang Uhud. Setahun nak cure luka Nabi SAW, dalam perang Uhud pernah Nabi diserang sampai pada keadaan semua musuh Quraisy nak bunuh Nabi satu orang. Yang menjadi shield ataupun perisai kepada Rasulullah SAW adalah keluarga Nusaibah. Dan tak ramai pun, dalam 10 orang aja saya ingat. Dan tuan-tuan, Nabi kata SAW, aku pandang sana Nusaibah, aku pandang di sini Nusaibah, ke sana Nusaibah, sebab anak, suami Nusaibah radhiyallahu anha. Dan tuan-tuan, orang inilah ataupun sosok inilah, seorang rasul inilah yang terkejut kesorangan, menggigil jumpa Jibril alaihissalam. Lepas tu dapat wahyu yang pertama dalam bentuknya yang asli pada zaman yang tidak maju pada ketika itu. Nampak satu benda yang besar. Saya ingat menggigil Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan. Rasulullah SAW balik tu irtash, Nabi SAW menggigil. Dia tenangkan Nabi siapa? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Orang inilah tuan-tuan yang susah payahnya hidupnya pilih untuk tidak senang. Bukan suruh kaya, senang je tuan-tuan. Senang bermakna ada makan siap, cukup makan semua, tak payah fikir. Tapi susu inilah yang pilih apa? Untuk tidak menampakkan contoh itu pada umat. Kita hari ini senang hidup kita. Hatta berdakwah pun senang. Dakwah boleh bikin duit pada kita sekarang. Tak masalah bagi saya. Tapi bawa nilai yang baik pada sesat orang. Tuan-tuan, saya tak boleh dapat ramai-ramai, tapi saya boleh dapat tuan-tuan faham. Alhamdulillah cukup. Maksudnya, selepas ini, kalau kita didatangi oleh orang-orang yang mengesyorkan kita kepada satu perbuatan sunnah, dan kita sepatutnya menghargai. Kita boleh buat atau kita tak boleh buat, tak apa-apa.
tapi menghargai. Terima kasih. Ya, makcik sendiri kasih makcik Aina sebut lihat video itu hati dah tersentuh. Betul makcik. Iskandar kata setelah dia cium keliling Masjid Nabawi itu biar bersih sikit. Nah, ini orang-orang yang mungkin eksploitasi Nabi ya. Kalau orang eksploitasi Nabi, kita minta Allah lindung diri kita daripada terjebak. Saya ingat penting tuan-tuan, di sini bukan kita nak menyalahkan orang saja. Kita pun kena refrain ourselves untuk buat yang sama. Sebab apa? Allah kalau nak terbalikkan hati kita, bila-bila boleh. Jadi, kalau Allah jadikan kita sayang sunnah ni, biar maintain sampai akhir hayat. Tapi jika ada orang datang pada kita mengesyorkan, terima. Terima maksud saya, kita cuba usahakan. Minta dia doa. Haji boleh doakan saya buat, alhamdulillah. Saya pernah ada orang datang pada saya, Pak Cita, dia tanya, Ustaz tak puasa Senin Khamis? Saya takkan nak bohong, saya puasa 15 tahun lepas, mana ada. Saya jawab, ni saya tak puasa hari ni. Saya boleh je jawab, Pak Cita, hari Khamis saya nak puasa sunnah je, Makji. Makcik kalau puasa diam-diam. Nabi bilang kalau puasa tutup amal diam-diam. Jangan puasa tanya-tanya orang. Saya boleh cakap macam tu. Tapi saya fikir, tak betul jawapan saya itu. Jawapan saya itu adalah, bukan saya biadab dengan orang tu, tapi saya sepertinya tidak menyantuni sunnah Nabi SAW. Dan saya bilang, saya tak puasa lagi pagi. Orang dia kata, bagus Ustaz kalau puasa Senin Khamis ni. Kita body kita sihat. Saya pun nak kata, tak ada boleh jawab. Alah, saya pergi jogging pun tak ada masalah. Makcik nak puasa je boleh. Tapi saya harus jawab gini ya. Ya, Makcik takkan gitu jadi sunnah Nabi. Pasti itu. Mesti ada proses yang baik. Saya bukan kata puasa tu boleh ganti jogging. Tapi tidak. Mesti ada diet punya isu yang sangat bagus. Ada cycle yang baik. Saya kena iktiraf. Kita minta sama Allah. Jadi hati kita lembut. Tuan-tuan. Lembut kepada menerima sunnah ini dan tidak menggunakan sunnah atau mempergunakan sunnah sesenang hatinya. Ini cinta pada Nabi ini adalah satu perkara yang tak boleh dibuat-buat tuan-tuan. Maka saya rasa kalau ada banyak juga asatizah yang apa memperjuangkan sunnah ini dan sampai dilihat sebagai orang yang keterlaluan ataupun orang yang apa istilahnya tak terbuka ya. Nah, kerana apa tuan-tuan? Cinta seseorang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Presiden Perancis sewaktu menghina Nabi, sedunia bangkit kutuk. Waktu tu, begitulah. Kadang-kadangnya di kalangan umat Islam, masalah domestik kita adalah masalah yang apabila Nabi dieksploitasi, hukum sunnah itu dijawab ala sunnah, tapi ramai juga yang bangkit memperbetulkan keadaan tersebut. Dan kita daripada golongan yang sedikit, tapi kita bangkit kerana Allah, bukan kerana kita nak kemasyhuran ataupun apa-apa. Tuan-tuan, siapa muliakan sunnah Nabi, muliakan, saya bukan kata buat, muliakan sunnah Nabi, pasti ada kesan baik dalam diri dia. Dan muliakan sunnah Nabi ini, tuan-tuan, saya tengok orang pertama yang sangat memuliakan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan dia tidak Islam, kafir matinya. Tapi sampai hari ini, orang Islam nak sebut dia kafir tu 10 kali fikir. Siapa Pak Jitari? Abu? Abu Talib. Abu Talib. Abu Talib. Ha. Abu Talib antara manusia dan kita tahu kafir. Kafir. Tapi orang Islam, agama Islam jelas, jelas terhutang budi dengan Abu Talib. Saya nak sebut di sini tentang dia bukan isu orang kafir orang Islam. Tapi isu seorang yang muliakan, dia kafir. Tapi Allah muliakan dia sampai hari ini. Sampai ada golongan-golongan yang agak sikit ini, Pak Jitari agak tidak ikut kesantunan buku atau akademik. Dia bilang Abu Talib, Allah lepaskan siksa daripada neraka setiap hari Senin. Abu Talib tu kafir. Dia nak kata Allah Abu Talib tu pasal tolong Nabi Muhammad. Segitunya umat Islam terhutang budi sama Abu Talib. Hari Isnin Abu Talib tak disiksa. Maksudnya, ini apa? Pasti hadis palsu. Allah SWT tak bezakan antara Abu Talib dengan orang lain kerana mereka tidak mahu menerima Islam. Nah, tapi Abu Talib kafir disantuni baik. Dengan beliau, saya sebut beliau, saya tak sebut dia. Beliau memuliakan Rasulullah dan memperjuangkan Islam dengan level yang tinggi. Abu Talib pernah
Abu Talib pernah sebut lah, Makcik Betty kata banyak, ada asatizah yang berhujah bahawa untuk panggil presiden pun dengan tuan presiden. Kenapa pula Nabi tak boleh disebut Sayyidina? Oh, ada ustaz kata gitu Makcik Betty ya? Bagi saya hujah itu cuma bersandarkan kepada akal saja tanpa sandaran sunnah. Kalau saya jawab dengan dia Makcik Betty, saya jawab gini. Ya, kerana presiden perlu dimuliakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tak muliakan dengan Sayyidina, Allah muliakan Nabi. Allah bilang apa? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah tak suruh kita dulu pun. Allah buat dulu. Sebenarnya Allah suruh ikut je. Senang cakap ya. Nah, sampai apa tuan-tuan dan puan-puan saya sebut tadi, Abu Talib punya isu tadi. Abu Talib pernah kata dengan Quraisy. Abu Talib kata jangan sentuh Muhammad. So, waktu tu mereka minta Abu Talib serahkan Muhammad. Dia kata, jangan sentuh Muhammad. Selagi mana aku hidup, aku akan mempertahankan Muhammad. Dan selagi, dia kata, kamu tahu dia bawa satu agama yang berbeza dengan agama kamu. Ya, yeah. Tapi kerana dia adalah anak saudaraku. Dan seluruh Bani Hashim pada ketika itu menyebutkan, jangan sentuh Muhammad, kami di belakang Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu kemuliaan pada masa itu dan Abu Talib dapatkan kemuliaan itu di dunia ini. Sampai hari ini pun orang rasa segan nak kutuk Abu Talib ni. So saya harap kita tuan-tuan boleh faham. Saya bukan nak bawa hujah ikut orang kafir. Tapi saya nak kata, kalaupun seorang yang kafir, yang muliakan Nabi, yang sokong Nabi SAW, yang boleh buat terbaik mungkin, kita orang Islam tuan-tuan, jangan perlekehkan sunnah Rasulullah. Jangan memperlekehkan dengan kata-kata yang sangat mudah, ala sunnah. Ala sunnah ni, ala ni memang faktor yang sangat menyedihkan lah. Yeah. Dan kalau kita saling sayang menyayangi, kita boleh sampaikan dengan cara yang baik. Dan dalam masa yang sama, menerima atau tidak menerima, tak apa-apa, kita boleh tolak dan terima dengan cara yang baik. Yang penting akhlak, kesantunan itu juga sunnah Nabi. Satu perkara yang hampir kita lupa, bahawa berbudi pekerti yang baik adalah salah satu sunnah. Sebab Nabi diutuskan untuk memperbaiki kemuliaan peradaban dan kemuliaan disiplin ataupun dalam menyantuni orang ramai. Dan Nabi terkenal dengan sifat Al-Amin. Jadi ya, saya mungkin diri saya, Satizah, para jemaah sekalian, semua orang main peranan masing-masing. Satu orang takkan meletup kalau satu orang lain yang tidak mencabar, ya. Jadi kita saling saling support ataupun accommodate to each other dengan niat bahawa kerana Allah, dan insya-Allah Allah akan pandu kita dengan lebih selamat lagi. Saya rasa dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, pada perkara ini kita tak susah boleh buat. Kita minta Allah SWT sayang kita, kita dapat hati tenang, insyaAllah yang ni tak banyak gangguan. Kalaupun itu berlaku, cabaran tu datang pada kita, ya. Saya doakan tuan-tuan semua Allah kabulkan, amin. Ada apa-apa nak tanya soalan, silakan tuan-tuan. Atau kalau ada di Facebook kalau nak tanya pun boleh soalkan Ustaz Zumir. Mereka boleh soal dan komen, boleh. Ustaz boleh tukirkan pada kita, insyaAllah. Silakan tuan-tuan, ada apa-apa sila. Pakcik tanya dulu, saya hormat pakcik tanya. Ustaz, yeah. Saya tak masyurkan lah. Bila kita nak berjemaah tu, yeah. Imam yang tu, ada yang saya tengok betul-betul kata dia, bila dia beratur tu, dia jalan kiri kanan tu, saya tahu. Sebab nak tengok kan, sub tu betul. Ya. Yeah. Selanjutnya dikatakan, sahur, subuh, kotkong, kotkong, itu tu, dia... Yeah. Jalan tu tengok betul tak betul. Imam itu dia buat tadi. Jadi itu jadi kasi semangat betul-betul ni. Ini kita nama ada Allah. Luruskan aku punya saf. Ya betul. Betul. Saya rumah betul tu. Itu mesti Imam senior kan Pak Cetari? Ya. Yeah? Itu Imam senior ke tidak? Senior Imam? Senior pasti. Kalau kita yang muda-muda ni jalan cek ni, pakcik-pakcik mesti bising Pak Cetari. Dia sesuai dengan kedudukan beliau. Masya Allah. Barakallah. Silakan yang lain tuan-tuan apa-apa silakan. Ada apa-apa nak tanya kan? Saya tengok dekat chat tak ada apa-apa. Dekat chat. Nothing. Ataupun saya dah baca tadi. Okay. Kalau tak ada apa-apa kita tutup. Sebab kita ingat. Sila Pak Jamat.
Ya, saya ingat ini tentang saf ni. Ya, yang macam Ustaz cakap tadi, satu perbuatan yang mudah untuk kita untuk kita dapatkan apa sunnahnya. Ya. Betul. Jadi itu juga bagi saya nampakkan kita punya akhlak, bagaimana kita nak menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang sepatutnya kita kita lakukan, bukan hanya saf. Pakaian kita pun, kebersihan kebersihan diri kita pun sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mengaturkannya dengan seberapa baik mungkin. Jadi takkanlah dengan saf tu aja kita boleh boleh lupakan, tinggalkan kita aja. Katakan hari ini barang agak, yang sunat. Agak tak terfikir gitu. Tak terfikir. Jadi perkara yang besar istilahnya. Kita cinta kepada Nabi itu ialah jangan sampai kita jadi macam orang apa tu kata yang ada tu berlebihan tu. Mungkin menjadikan kita sebagai seorang Nasrani kan. Betul. Jadi itu yang kita takut. Yahudi. Itu kita takutkan tu. Terlampau sekarang zaman budak-budak baru ni banyak yang melakukan bukan kesilapan, itu memang zaman ustaz lah sekarang lah. Betul. Suka banyak bertanya. Betul. Bertanya dia kadang-kadang tu over. Betul. Benda tu tak patut disoal. Tapi dia soal. Ada juga orang, ada juga orang bertanya, bukan bukan orang apa ni, kata macam orang bukan Islam. Ini orang Islam sendiri kata. Tadi sekiranya dia kata ada agama yang lebih baik daripada agama Islam, dia kata. Bagaimana kita nak menilai? Saya cakap dah tak ada lagi dah. Dah tak ada lagi, betul. Apa yang kita nak apa yang kita nak fikirkan sampai ke situ lagi? Betul. Agak ekstrim pemikiran macam tu. Saya cakap ini bukan cakap untuk nak membaikkan, ini nak memburukkan lagi. Pasti. Cakap, betul. Itu yang saya bimbangkan. Itu cakap yang saya kira Pak Haji Ahmad sepertinya macam mencabar. Dia bukan nak belajar. Dia bukan nak belajar, dia nak juga orang. Sama ada macam mana kita nak itu. Mungkin dia tahu, tapi dia tak tahu yang apa yang dikatakan tu boleh membawa satu derita besar pada dia. Betul. Reflection. Jadi, terima kasih Pak Jamat. Maksud saya Pak Jamat penambahan yang baik yang mengingatkan kita pada kedudukan sunnah, kedudukan agama Islam yang kita sepatutnya tauladani. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat apa yang kita sebut, kita lantunkan dari perbuatan dan percakapan itu menampakkan apa yang berada dalam hati. Jadi hati-hati dalam kita manusia, kita akan buat silap, tapi saya harap asas-asas yang memang sudah disepakati menjadi nilai budaya kehidupan, harapnya tidak terhakis dengan peredaran zaman ataupun cara yang berbeza sekarang, global global punya apa elemen yang ada, terlalu mudah, cepat dan pesat. Tetap dia tidak menghakis budaya kita sebagai orang Islam. Namun perkara-perkara yang sampingan mungkin boleh berubah, tapi perkara-perkara asas, saya tengok orang masih berbuka dengan kurma. Itu asas. Walaupun kurma tadi bukan wajib, tapi orang masih memuliakan sunnah Nabi saat dia berpuasa. Walhal kurma tu tuan-tuan secebis daripada puasa. Kalau tak ada kurma, tak mati. Tapi macam mana orang Islam yang tak suka makan kurma pun, sebiji pun telan. Maknanya kita ambil sebiji tu, kita paksa-paksa lah istilahnya telan. So maksudnya tuan-tuan, kat sini yang benchmark saya nak kata tu. Seperti di situ orang cuba menyantuni Nabi maksimum, walaupun dia tak suka, tapi dia try dia punya best untuk amalkan. Saya baca kat chat sini sekejap tuan-tuan. Makcik Betty kata pertanyaan tidak perlu dijawab dan tidak bermanfaat, iaitu di Pak Haji Ahmad kongsinya kita kat sini ada satu lagi daripada Cik Mas Aziz. Salam Ustaz, mungkin sister ke, saya tak tahu. I just follow your class, or maybe Encik, may I know what book you are using? Okay, good sharing, Ustaz. Very brave of you to do this. It's a wake up call to everyone. It's not about me, tapi sebab sunnah Nabi, and Alhamdulillah, kita appreciate.
kita gunakan buku, nama buku dia Fathul Bari. Maaf saya terbaca, saya boleh baca pula, direct to me. Ya. Saya Iskandar, tolong typekan Iskandar. Fathul Bari. Jawab soalan je. Just type to everyone. Okay. Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Dan tuan-tuan dan puan, saya ingat risiko dalam kita tolak sunnah atau kita terima sunnah Nabi ini, risiko dia, mesti ada risiko ya. Kalau kita dambakan hidup yang barakah, percayalah dalam memperjuangkan dan dalam mempertahankan sunnah Nabi ini, kemuliaan dan keberkatan. Walaupun zahirnya imam-imam sunnah seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan banyak imam yang lain, Imam Zahabi dan lain-lain, banyak yang dipenjarakan. Orang tak akan suka, tuan-tuan, pada orang yang melakukan sunnah. Ini terbukti dari zaman ke zaman. Sebab orang nak tengok Islam ni runtuh. Selagi mana kita berpegang dengan sunnah, maksudnya umat ini bersatu dengan sunnah, umat ini tak akan jatuh. So ini adalah satu kemuliaan yang Allah berikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak sepatutnya sampai kepada menyembah Nabi macam mana Pak Jahmat sebut tadi, orang-orang Nasrani sampai mendewakan Nabi mereka dan menyembah Nabi mereka sebagai Tuhan. So saya lihat di sini kita adalah agama yang memahami keadaan ya, agama yang menyantuni Allah, tidak mensyirikkan Allah. Dapat tulis ke sana? Fathul Bari. Okay, I'm six. Okay, Sis Mas Aziz. Okay. Sis Mas kata, okay, Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Okay, Sis Mas, kita punya buku ni boleh online, boleh dapat. Kita boleh download just Fathul Bari PDF. Ada diberikan percuma, tapi tak lengkap. Dia not the complete version, ya. Yeah. Saya kita boleh download juga pada Masjid Sigrap Ustaz Zubair. Ada program lepas ni. Ada acara lain, mudah-mudahan. Supaya tidak mengganggu. Dan itu juga sunnah, tuan-tuan. Dan jangan, sunnah Nabi juga menghormati jiran tetangga kita yang bukan Islam dan memuliakan manusia. Itu juga sunnah. Dan buat kerana Allah dan bukan kerana sesuatu yang menguntungkan kita. Kita sikit-sikit kita aman. Tuan-tuan, saya pesan sekali lagi, kita bukan nak judge orang, tapi apa yang kita buat adalah untuk kebaikan dan penambahbaikan diri kita sendiri. Semoga Allah muliakan kita, dunia akhirat, Allah sayang kita, hati kita tenang. Saya doakan pakcik-pakcik, macam-macam kat sini semua sihat, walafiat. Pak Jamat juga untuk isteri Pak Jamat Yun ya. Mudah-mudahan, Pak kata Pak Jamat tadi ya, berubah-berubah saya dengar tadi. Tapi mudah-mudahan perubahan itu, sama ada baik atau tidak, kita serahkan pada Allah, tetap mendapatkan pahala insya Allah Ta'ala, amin. Pak Jamat ni penting ni, orang kasih air kan. Orang kasih air, saya dah lama tak jumpa. Dah tak jumpa. Pak Jamat, Quraisy Allah muliakan Pak Jamal Yun dengan memberi minum air zam-zam. Sampai hari ini kita baca hadis Quraisy dimuliakan. Pak Jamal walaupun buat tumbler air, air ice cube, itu penting tu. Itu kemuliaannya sampai akhirat Allah jadi tahu. Pak Jamal ya, semoga kita semua jadi baik macam Pak Jamal insyaAllah. Terima kasih semua yang ya, betah dengan saya. Tuan-tuan di Facebook terus menyokong Masjid Kampung Siglap dengan doa. Tuan-tuan kita doakan karyawan dan semua keluarga besar Masjid Siglap, Allah kurniakan kesihatan dan kesabaran menempuhi segala dugaan, dan juga kita sokong Masjid Kampung Siglap dengan mengulurkan derma dan semoga gantian harga atau penggantian daripada derma anda, Allah berikan syurga Al-Firdaus insyaAllah, amin. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr, jumpa minggu depan insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة